Apa yang ada pada kita kerap menjadikan kita sombong. Kita mulai merasa besar, mulai merasa hebat, bahkan menjadi kekuatan yang dibanggakan, kekuatan yang diandalkan. Dengan kekuatan yang ada, lantas kita sewenang-wenang untuk menindas orang lain. Tak lagi menghargai kemanusiaan, tak lagi menghormati kehidupan. Kita bisa melakukan apa saja, asalkan kepentingan kita, termasuk untuk berkuasa, terpenuhi. Namun kekuatan manusiawi mana bisa selamanya bertahan? Semuanya akan lumpuh pada waktunya. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda, seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu menjadi takut akan Tuhan, serta percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Firaun adalah Raja Mesir yang sangat berkuasa. Bangsa Israel ditindasnya untuk kepentingan kerajaannya. Maka ketika tahu bangsa Israel lari, segera ia mengejarnya dengan seluruh perwira dan pasukan berkudanya yang gagah perkasa. Namun kekuatan yang dibanggakan ini dalam sesaat dilumpuhkan oleh Tuhan. Orang Mesir dan pasukannya tak ada yang selamat. Semuanya mati terkapar di laut dan orang Israel menyaksikannya dengan heran. Itulah perbuatan besar Tuhan, memerangi kesombongan manusia. Tuhan memberkati.